sini terinspirasi dari apa? Ini kan namanya kumpulan puisi, jadi ada banyak tema di dalamnya itu. Jadi ada beberapa tema kan di dalam. Jadi inspirasinya juga berbeda tuh ada. Contohnya apa ya? Apa puisinya? Teman juga ada, tentang persahabatan masa kecil. Jadi inspirasinya dari keseharian saya dan teman-teman mereka begitu lah ya. Untuk puisi kan kita berusaha untuk mengungkapkan peristiwa dengan pilihan kata atau yang singkat pada dan jelas. Jadi peristiwa yang terjadi antara teman-teman yang kita pilih, oh ini saya rasa kata yang bisa mewakili perasaan perasaan tentang peristiwa itu tuh saya pilih salah satu kata sehingga bentuk-bentuk dia menjadi kalimat gitu, akhirnya menjadi fisika gitu. Begitu juga dan yang lain-lain tentang mantan gitu, ya. Ada juga baik atau ketentuan pahlawan, ada yang kita alami langsung, ada yang kita baca dulu tentang mereka punya biografi itu kan, baru mereka biografi itu kita bisa ubah dia dalam bentuk puisi itu, kita pilih oh ini cara kalimat ini yang pas, jadi bisa mewakili beberapa peristiwa panjang gitu. Ada yang kan kalau novel kan detail tuh jamnya atau dia jelaskan juga dengan yang lain-lainnya, situasi di sekitarnya. Tapi kalau puisi kan lebih banyak dia langsung tuh to the point saja ya. Jadi inspirasinya banyak-banyak, karena temanya banyak tuh, kecuali ada tema khusus. Kalau ada tema khusus maka inspirasinya juga dari hal-hal yang khusus juga tuh, sesuai dengan tema. Jadi kalau kamu tulis saja. Jadi itu saya mulai tulis sejak SMP kelas 1. Pas suruh kampungnya, terus suruh buat buku harian, diari. Mungkin kalau sekarang jarang-jarang ada diari, tetap dulu tuh ada diari. Jadi diari itu kan Pak bilang yang kamu bisa tulis diari kampungnya itu dalam bentuk cerpen, komentar, atau puisi atau macam yang pakai puisi, ada yang terbawa terus dan terasa. Menurut saya lebih in tuh dengan cara menulis diari kehidupan dan terus kalau jatuh dari diakhir itu sebenarnya sederhananya itu juga baru-baru kan itu kegiatan itu pakai gerakan itu buat saya itu. Jadi sebenarnya di dunia ini kan kita hidup ini kan sebenarnya sebuah penyesalan. Orang bilang panen sandiwara kan. Ya sebenarnya sudah penyesalan, hanya kita punya kehidupan yang ada di hari-hari begini kan. Jadi kita pindahkan di panggung dengan situasi yang khusus atau tempat blocking yang khusus yang kita sebut sebagai panggung kan. Jadi kita pindahkan kita kehidupan itu ke atas itu lagi. Kalau di sini nih kan, misalnya kita duduk sekarang ini kan bukan kita pakai rekayasa tuh, tetapi kalau ketika kita tindakan itu ke tempat yang terakhir atau drama itu kan sudah ada rekayasanya. Maksudnya kita rancang begini bagaimana, apakah kita mau buat sama seperti yang hidup nyata itu atau kita mau buat sesuatu yang sedikit lain sehingga biasanya manfaat dari teater atau pementasan itu kan terutama untuk mengkritik situasi sosial yang ada tuh, atau bisa juga mereka mau mengungkap realitas yang ada sih supaya masyarakat sadar tentang sesuatu, contohnya tentang kemabukan. Jadi orang mereka panggung mereka buat mabuk padahal mereka tidak mabuk tuh, itu namanya mereka apa pementasan buat orang gitu. Atau mereka mau kritik orang yang selama ini punya pemerintah yang tidak benar tuh, jadi orang bisa jalan kepala di atas atau kok jalan kepala tidak ada atau ke pemerintah jalan tapi ada dalam peti, gitu-gitu tuh kalau kita nonton.
Jadi kadang-kadang orang demo-demo itu mereka bawa apa namanya, bawa peti isinya di dalam itu tulisan NKRI yang sudah dimas sudah mati gitu, itu kan simpan dalam peti ya. Sebenarnya kan tidak jauh beda dengan apa demonstrasi gitu, gitu kita. Yang penting kan memang agak ya, susah juga kita bedakan oh ini gila, oh ini THC, ini drama, ini sakne. Karena kadang kan begitu juga pada umumnya itu kalau tergantung di kamu juga kan besar ke Indonesia. Kalau dia bilang ini teater itu begini-begini, kalau drama itu begini-begini, film begini-begini. Tetapi sekarang kan orang kesuka itu kan buat di dalam pemerintahan itu kan kita bisa temukan orang bisa bermain dalam teater, orang bisa buat rasanya juga dalam teater atau drama di dalam teater panjang pendek. Jadi kadang-kadang dia punya pembatasan itu agak susah juga tuh. Tapi kalau untuk inspirasinya seperti tadi tuh, kita mau buat teater nih kenapa, lalu tujuannya apa, tujuannya tuh kita mau buat untuk kita punya tujuan sendiri tuh, misalnya kita di tentang kita mau buat teater tentang apa, orang curi ikan di laut atau orang bom ikan di laut, itu kan tidak bagus menurut kita. Jadi kita mau supaya orang itu tidak buat seperti itu lagi karena kita. Jadi kita diulangkan, kita saran bagaimana supaya orang yang datang nonton itu mengerti bahwa yang itu buat itu tidak bagus. Selalu ada pesan moral. Kalau tidak ada itu bagus. Oh. Iya, itu tergantung mereka mau. Kan pesannya yang penting kita punya tujuan itu ada pesannya. Sebentar para penonton itu mereka mau ambil pesan atau tidak kan tergantung mereka kan. Yang penting kita buat aja. Kasihan mereka tidak pernah ini, tidak pernah dapat teater selama ini. Iya nanti. Angkatan-angkatan sebelumnya itu yang sering. Malah kamu penting. Ini banyak waktu ada pelajar, ada dia. Pokoknya yang kamu suka deh. Buat sesuatu yang kamu suka itu pasti terjadi. Tentang sesuatu yang paksa-paksa itu lebih banyak terjadi. Biasa aja satu. Kalau usir kamu ditinggal di pulau ruang juga. Begitu dulu ya. Ini yang kamu